Halo Sobat Tuban, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Selamat datang di YouTube channel kita, Urban Motorsport. Oke Sob, di vlog kali ini, saya akan membahas salah satu mobil Jerman lagi, yaitu yang ada di samping saya, Mercedes-Benz GLC 200 AMG LAN tahun 2018, yang dimana speknya 2000cc, 4 silinder, menciptakan horsepower 184 dan 300 Newton meter. Nah, mobil ini Sob, untuk surat-suratnya sangat lengkap. Dan ini full service record. Odonya masih sangat rendah sekali, yaitu 32.000. Lalu untuk warnanya ini adalah hitam. Nah, untuk saat ini mobil ini ada di showroom dan statusnya ready stock. Sebelum saya melanjutkan untuk lebih jauh lagi, saksikan terus vlog ini sampai habis, jangan di skip, siapkan kuota kalian dan cemilan kalian agar bisa menikmati vlog review kita kali ini. Oke, sesaat lagi kita akan mulai untuk membedahnya. Check it out! Sekarang Sob, kita akan membahas masalah eksterior dari mobil Mercedes-Benz GLC 200 AMG LAN tahun 2018 ini. Seperti yang kalian lihat di video ini, mobil ini tampak gagah sekali dengan dimensinya itu panjangnya sekitar 4,6 meter dengan lebar 1,8 meter dan tingginya 1,6 meter Sob. Jadi membuat mobil ini terlihat gagah sekali, ditambah ground clearance-nya sangat tinggi sekali dari permukaan tanah Sob. Dan untuk warna mobil ini Sob, untuk kategorinya dia adalah Obsidian Black. Dan untuk bagian lampu atau headlight, dia sudah menggunakan LED High Performance. Jadi untuk headlampnya pun dia sudah modern. Seperti itu Sob. Untuk body stylingnya sendiri, dia sudah memakai AMG Package. Dan untuk kaki-kakinya Sob, dia sudah memakai AMG Ring 19 Double Spoke. Sebelum saya melangkah lebih lanjut, mobil ini sudah dilengkapi dengan kunci keyless entry Sob, seperti ini. Nah, sekarang saya akan memberitahu ke kalian untuk bagian belakangnya, karena bagian belakangnya ini sudah menggunakan power back door, seperti ini Sob. Nah, seperti itu Sob, untuk bagian bagasi belakang. Oke Sob, setelah tadi penjelasan mengenai eksterior mobil ini, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Mobil setelah saya nyalakan, sekarang saatnya saya menjelaskan satu persatu yang terdapat di dalam interiornya. Pertama, untuk bagian jok. Bagian jok ini berbahan dari Artico Dynamic Suede, oke. Dan untuk material dashboardnya ini berbahan Artico Leather. Untuk masalah fitur selanjutnya, di sini juga terdapat ambient light atau interior light. Nah, ambient light ini terdapat 3 warna seperti ini. Vehicle setting, lalu ambient light color. Nah, di sini terdapat 3 warna yaitu putih, biru, dan orange. Kalian bisa memilih salah satu dari warna ini untuk menemani Anda bisa berkendara di malam hari. Jadi temanya itu bisa berubah di 3 warna itu Sob, seperti ini. Dan untuk menambah kenyamanan kita dalam berkendara Sob bersama keluarga tercinta, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur panoramic sunroof Sob, seperti ini Sob. Nah, untuk status panoramic sunroof ini masih sangat normal sekali Sob. Kita tutup lagi. Nah, jadi untuk status panoramic sunroof ini tidak ada masalah. Dan fitur lainnya, mobil ini juga dilengkapi dengan kamera mundur Sob, seperti ini Sob. Nah, jadi kamera mundur ini sangat membantu sekali untuk kita parkir ataupun mundur dari benda-benda atau mobil yang ada di belakangnya Sob, seperti itu Sob. Dan perlu kalian ketahui Sob, jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur drive mode. Drive mode-nya sendiri ada 5 pilihan Sob. Pertama,
ada eco, kedua ada comfort, ketiga ada sport, keempat ada sportless, dan terakhir ada individual. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan kalian di saat berkendara, mana yang kalian cocok, kalian tinggal pilih. Seperti itu. Dan untuk sound system, bro, jadi mobil ini memakai Burmaster. Jadi untuk kualitas soundnya sendiri juga nggak main-main untuk mobil Mercy GLC 200 Beetle. Sampai juga di segmen akhir, sob. Setelah tadi penjelasan tentang eksterior dan interior serta fitur-fitur yang ditawarkan dari mobil Mercedes-Benz GLC 200 tahun 2018 ini, sob, izinkan saya untuk memberi kesimpulan sedikit mengenai mobil yang ada di samping saya ini. Jadi mobil yang ada di samping saya ini adalah Mercedes-Benz GLC 200 AMG Line tahun 2018. Dan ini 2000cc 4 silinder yang mobilnya statusnya ready stock juga di showroom Urban Motorsport. Dan untuk perihal harga, mobil ini dibanderol di harga 700 juta. Nego, sob. Negonya tapi di showroom setelah kalian cek unit, oke? Dan showroom kita itu terletak di Bursa Mobil BSD yang ada di Tangerang Selatan, sob. Kalian bisa cek nanti di Maps. Dan untuk info detailnya, kalian juga bisa hubungi di nomor WA yang ada di bawah sini. Kalian bisa tanya-tanya ataupun telepon, ataupun bisa janjian untuk unit mobil ini. Kalian juga wajib follow Instagram kita, yaitu urbanmotorsport.id. Dan jangan lupa juga untuk kalian bisa subscribe di YouTube channel kita, Urban Motorsport, untuk bisa kita terus memberikan konten-konten mobil lainnya serta spek-spek lainnya, sob. Oke, sob, mungkin sekian dulu untuk ulasan kita di vlog kali ini mengenai mobil Mercedes-Benz GLC 200 AMG Line tahun 2018 ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya ataupun di review-review mobil lainnya di Urban Motorsport. Kalian jangan sampai ketinggalan update-annya. Pokoknya pantengin aja di YouTube channel kita, sob. Akhir kata, saya pamit undur diri dulu. Salam untuk warga Anda di rumah. Tetap semangat. Jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Dan saya pamit undur diri dulu. Oke, sob. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.